lingkup pemerintah Kabupaten Barito Utara, tanggal 8 Januari. Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadal Syah menilai pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2018 penting dan strategis. Mengingat anggaran pembelanjaan dan belanja daerah atau APBD tahun 2018 disusun dan disepakati pemerintah dan DPRD Kabupaten Barito Utara. Hal itu disampaikannya saat apel gabungan dan penyerahan DPA tahun anggaran 2018 pada Senin pagi di halaman pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya besaran APBD tahun 2018 yang telah disepakati bersama ini meliputi belanja pemerintah Kabupaten Barito Utara ditetapkan kurang lebih 1,2 triliun rupiah. Distribusi belanja daerah masing-masing kurang lebih 677 miliar rupiah untuk belanja tidak langsung serta transfer ke dana desa. Kurang lebih 488 miliar rupiah merupakan belanja langsung untuk pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Lebih lanjut, Nadalsyah menjelaskan bahwa DPA merupakan tahap awal dari proses pelaksanaan anggaran. Sebagai dokumen penganggaran, DPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan output yang menjadi target masing-masing perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dari Muara Temeh, Tim Liputan Basara TV mengabarkan.